percaya kepada Kristus. Datang kepada tim atau rombongan pembawa salib dari Kecamatan Beo Selatan, kepada pemerintah adat dan gereja yang ada di Kecamatan Beo. Selamat datang juga kepada tim penilai Jalan Via Dolorosa, Kabupaten Kepulauan Talaut di Kecamatan Beo. Saudara-saudaraku jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, baik saat ini kita akan menyaksikan secara bersama penyerahan dan penerimaan salib simbol penderitaan Kristus dari Pentua Adat Kecamatan Beo Selatan kepada Pentua Adat Kecamatan Beo. Daku kenarama darohang kasidrong nga ite ya laku ya daroha lemunete orasai ni sebibi dunia buat supaya tane sara kondole emang kaya mapunya kababangu mapunya berwata ada Yesus Kristus ya debangun te buat supaya patene ya orasai nola tanda aras tatiana Manuko Alurosa Huaso Kecamatan Beo Selatan. Ini tayo na muna asos sa Sangelo na natin ke sumahun din na. Oras sa hindi, ini tayo sa rimata nyo na ulan. Tentang runtutan atau rundown acara Via Dolorosa yang kita bagi habis untuk peran-peran ini untuk satu wilayah. Karena itu kami berharap bahwa setiap wilayah dapat melakukannya ini secara tuntas selesai dari peristiwa perjamuan akhir Tuhan Yesus, kemudian Taman Getsemani sampai pada prosesi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita nanti akan melakukan juga penilaian tingkat kecamatan. Walaupun dalam proposal kita sudah sampaikan antar denominasi gereja khusus untuk Lampion, tetapi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan ya pentas jalanan. Ini pentas jalanan ya Dolorosa ini dapat dilaksanakan tuntas dari awal sampai akhir. Barangkali mungkin untuk penjelasan singkat demikian terkait dengan kegiatan yang sementara kita laksanakan. Kita saat ini dimulai dari setelah diterima atau diserahkan oleh Desa Matahit. Kita akan lanjutkan di Beo Barat ya ini, Beo ya, Barat. Dan selanjutnya sampai dengan Desa Restu untuk diteruskan ke wilayah Kecamatan Beo Utara. Dan hari ini nanti salib akan dipancang di Desa Awit selama satu malam seperti yang dilakukan juga kemarin di Desa Matahit.